Apa kabar teman-teman? Baik. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah kalau sehat semua. Saya dan istri Anissa bahagia sekali bisa berada di tengah-tengah generasi muda di Cirebon. Tepuk tangan untuk semuanya. Mengapa Indonesia Emas 2045? Concern yang pertama tentang anak muda adalah di mana tahun 2045 ini menurut saya ada dua. Yang pertama memang bonus demografi, yang kedua bencana demografi. Karena apa? Peran anak muda saat ini ketika nanti anak mudanya tidak bisa mengembangkan potensinya yang ada dan tidak bisa growing up sampai tahun 2045, maka Indonesia tidak akan mendapatkan bonus demografi, tapi akan mendapatkan bencana demografi. Maka dari itu harus aware anak-anak muda sekarang bahwasanya gimana caranya bisa skill up untuk tahun 2045. Ya termasuk dengan mengambil peran untuk menjadi pemimpin dan juga bisa leader kepada hal-hal yang maksimal. Terima kasih. Kita berapa? Saya seumur kamu nggak bisa bicara seperti itu. Terima kasih. Jadi saya masa depan lain akan lebih cerah dibandingkan kita. Cita-citanya? What do you wanna be in the future? Sorry again, you want to be a president? Oh, you want to be president? You want to fill up this country? Wow. Wow. Dream big. You have one big dream. You want to be a president. Tepuk tangan untuk Kayla. Dan semangatnya benar, muda adalah kekuatan itu bahwa kita ingin berkontribusi dalam pemikiran, gagasan. Gak perlu yang terlalu muluk-muluk, ide kecil. Tapi dilakukan dengan baik itu lebih berarti.